namanya ikut di jaringan Ethereum ya, biasanya itu meminimalisir ya, meminimalisir untuk yang namanya scam dan rug pull ya. Hai, perkenalkan, nama saya Sibo ya, Sibo, dan untuk channelnya adalah Receh Update ya. Jadi setelah kalian sudah mengenal saya, tugas kalian adalah jangan lupa ya subscribe channel Receh Update ya, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terupdate ya dari Receh Update tentang cryptocurrency ya, terutama token-token receh ya, token-token meme. Jangan sampai ketinggalan ya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ya untuk video-video dari Receh Update ya. Salam manis dari Sibo si unyu-unyu ya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Receh Update. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share dari video-video dari Receh Update. Oke, masuk ke pembahasan kali ini. Receh Update akan membahas token Impact XP ya, yang dari jaringan Ethereum ya. Token ini baru lahir dan sudah burn ya, sudah melakukan pembakaran sekitar 50%. Dan untuk apakah token Impact XP ini, saya akan sedikit menjelaskan ya. Kita baca dulu. Selamat datang di Impact XP atau Impact X Prime. Kami adalah platform berbasis komunitas yang bertujuan memberdayakan kebangkitan impactor, seorang individu yang berusaha mendorong perubahan positif di dunia mereka. Apakah gaya Anda di bidang keuangan, lingkungan, atau komunitas lokal Anda, pemberi dampak diberdayakan untuk meninggalkan jejak mereka. Token Impact XP adalah peluncuran yang adil pada 24 November 2021. Ya, jadi November 24 2021 mereka baru lahir ya. Sebagai token ERC20 di jaringan Ethereum setelah kelahiran kembali, The Impactor diposisikan untuk bangkit dan mencapai apapun yang kita tetapkan. Untuk alamat kontraknya ini kompatibel untuk terdaftar di Saitama ya. Jadi mereka ada rencana untuk mendaftarkan di Saitama ya. Setelah ketekunan dan keteguhan hati yang ditujukan oleh para Impactor, kisah kita menyerupai burung ponik bangkit dari abu kelahiran kembali kita sebelumnya. Oke, itu sekilas ya dari Impactor ya. Ini ada kertas putih tentang kami. Misi kita memberdayakan komunitas untuk bangkit di seluruh dunia. Meskipun Impactor adalah pusatnya, kami percaya bahwa bersatu sebagai komunitas, kami dapat menyalakan perubahan dan mengatasi berbagai hambatan yang mungkin kami hadapi. Dengan ekosistem Impact XP, token Impactor, MC Saitama, dan game Play to Earn, misi kami adalah untuk memicu lahirnya komunitas tersebut dan membuat dampak di bidang keuangan, ekologi, dan blockchain, sehingga menginspirasi Impactor di masa depan. Jadi, ini token ini adalah termasuk token game juga ya, ada token Play to Earn ya. Jadi, ini kedepannya mungkin ada peluncuran game juga. Oke, sekilas untuk white papernya nanti kita lihat. Tokenomik luar biasa untuk meningkatkan keuntungan Anda. Total pasokan ya, ini satu kuadriliun. Sorry, ini satu kuadriliun ya guys ya. Ini karena diterjemahkan jadi satu triliun. Ini satu kuadriliun ya untuk pasokannya, saya cek ya. Dan sudah membakar 50% ya, likuiditas di kunci ya selama 5 tahun. Pembakaran 3%, refleksi 3%, marketing 4%. Jadi total, dan gaming ya, ada gaming ini 1%. Total keseluruhan 10% ya. Jadi untuk potongan ya, ada potongan 10% ya, mungkin dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada refleksi, ada pembakaran yang 4% untuk marketing, dan 1% untuk gaming ya. Jadi token ini ada kedepannya adalah token gaming. Oke, kita terjemahkan ya guys ya. Jadi kita terjemahkan dulu. Bergabunglah dengan keluarga Impact XP, jadilah bagian dari kesuksesan. Beli token Impact XP dan mulai mendapatkan penghasilan pasif atau refleksi. Peta jalan ya. Fase pertama, peluncuran token file 1000 holder ya, bukan pemaksa gitu ya. Dan white paper dirilis, situs web baru, listing CoinGecko, listing market cap 2000 anggota Telegram, audit kontrak Tech Receh ya, sudah diaudit. Fase kedua, 5000 holder. Dan ini akan terdaftar di Saitama ya, dompet DeFi. Kampanye pemasaran platform media sosial global, dan 10.000 anggota Telegram. Fase ketiga, 50.000 pemegang ini ya, pemotong. Perluasan kemitraan, daftar pertukaran kecil ya.
Dan sekarang ini dia sudah terdaftar di Cex ya, di Elbank ya. Untuk kalian yang ketika kalau dibeli di PancakeSwap itu fee-nya sangat mahal untuk jaringan Ethereum. Jadi kalian solusinya kalian bisa beli di Elbank ya. Siapa tahu nanti mumpung harganya masih sangat-sangat murah ya. Nol di belakang nolnya ada 5 ya. Jadi dengan 50.000 kalian sudah mendapatkan token sebanyak sekitar 13M gitu ya. Dan fase ketiga ini gameplay to earn ya, integrasi metaverse. Jadi ini kedepannya adalah game yang berbasis di metaverse ya. Jadi nggak ketinggalan dengan teknologi masa depan ya untuk Impact XP ini. Fase keempat, pengaruh komunitas, membangkitkan komunitas baru kantor di seluruh dunia, integrasi kemitraan, mengintegrasikan mata uang Impact XP pada platform tertentu dengan persentase akan memerangi pemanasan global dan emisi jejak karbon. Impactor MC, basis data pengembang. Fase 5, daftar pertukaran besar, sumbangan untuk kemajuan teknologi baru, untuk melestarikan keselarasan ekologi dengan planet kita. Planet surya, pertanian hidroponik, produk organik. Itu adalah sekilas dari peta jalan token Impact XP. Dan ini pertukaran terdesentralisasi ya. Jadi ini bisa dibeli di Uniswap ya. Tapi saya sarankan jangan di Uniswap karena untuk fee-nya sangat mahal. Pertukaran terpusat ini di Elbank, Anda dapat membeli Impact XP langsung di Elbank dengan pair USDT ya. Dan juga XT.com, dan ini juga bisa dibeli di XT.com ya. Oke, selanjutnya dia tidak pernah meninggalkan Impactor di belakang. Jadi ini adalah developer ya. Jadi CEO Chad Farah, ini adalah foto-foto mereka. Ini kalian bisa baca-baca ya. Sedikit saya akan cuma memberitahukan apa, saya sekedar memberitahukan inti-inti dari token ini ya. Ini kalian bisa baca-baca, kan lihat sendiri. Oke. Selanjutnya kita akan beranjak ke coin market cap ya. Oke, untuk di coin market cap ya, token ini sudah naik sekitar 100% lebih ya, 119 ya. Kalau untuk di Pancake, untuk di Trust Wallet ya, untuk di Trust Wallet ini tadi saya lihat sekitar 300% lebih ya. Nanti kita lihat untuk kenaikan di Trust Wallet. Jadi ini adalah alamat kontraknya kalau kalian mau beli di Trust Wallet, tapi saya sarankan kalian bisa beli di Central Exchange aja ya, di Elbank ya. Oke, sekilas ini. Dan kita lihat dulu sebentar, ini dia. Kita lihat apa tanggapan dunia menurut dunia market cap ya, coin market cap. Apakah tanggapan orang-orang yang berkunjung di coin market cap mencari untuk token Impact XP ini? Tanggapannya 94% bagus ya. Dan ketika kalian membeli token Impact XP ya, anggap saja sebesar, sorry bentar. Oke, sebentar. Kita anggap saja kalian beli sebesar 100.000 ya. Ketika kalian membeli token ini sebesar 100.000, kalian akan mendapatkan 27 miliar ya, 27 miliar token. Dan kenapa saya merekomendasikan untuk membeli ini ya? Saya suka, kenapa ya? Karena satu, ketika token suatu token dia ikut di jaringan Ethereum ya, biasanya itu meminimalisir untuk yang namanya scam dan rug pull ya. Kebanyakan token-token scam itu adalah token-token yang ada di jaringan BSC ya, Binance Smart Chain ya. Jadi untuk token Ethereum jarang-jarang banget ketika dia akan rug pull ya. Jadi itulah kesukaan saya ketika token itu ada di jaringan Ethereum. Namun kalau dia belum listing di exchange ya, itu sangat-sangat sangat-sangat mahal gitu ya untuk fee-nya. Jadi kalau untuk beli di Uniswap itu saya nggak sarankan ya. Dan ini token ini sudah listing di exchange ya, termasuk Elbank ya. Saya akan memberikan linknya untuk kalian bisa daftar di Elbank ya, karena harganya mumpung masih murah ya, belum ngepam banget gitu ya. Untuk harganya masih 0,05 kali 3,46. Ini sangat-sangat murah. Kalian investasi jangka panjang, dan ketika harga menyentuh 1 rupiah,
atau setengah rupiah kalian sudah jadi sultan gitu ya. Kenapa saya optimis banget? Karena token ini pasokannya sudah berkurang 50% ya. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat di sini ya, Ethereum ya, untuk jaringan Ethereum ya. Kita lihat untuk pembakarannya dan juga pasokannya. Oke. Selanjutnya kita lihat ke Oke, next. Bentar. Dan untuk di coin market cap ya, yang untuk pasarnya, untuk marketnya yang sudah terdaftar di sini adalah Uniswap dan Elbank aja. Dan untuk XT.com tadi masih mungkin masih proses gitu ya. Makanya kenapa token ini sedikit ngepam gitu ya, mungkin karena listing di exchange ya. Untuk di Elbank ini sangat tinggi peminatnya ya, dan baru saja ya beberapa masih hangat ya untuk di Elbank ini ya. Next kita beranjak ke Oke, untuk sini untuk pasokan 1 kuadriliun holdernya masih baru ya, 10.690 untuk holdernya. Kita lihat transaksinya 8 menit yang lalu, 10 menit yang lalu ya. Masih baru, termasuk lumayan ya, masih baru sudah 10.000 pemegang. Dan ini adalah alamat pembakarannya. Ini alamat pembakarannya sudah 498 triliun ya, 49 498 triliun. Sudah hampir 50% pembakaran. Dan untuk pemegangnya pun, untuk pemegang teratasnya pun tidak ada yang lebih dari 2% ya. Token ini masih di sini, pemegangnya tidak ada dompet-dompet gemuk di sini ya. Ini pemegangnya merata gitu. Tidak ada lebih dari 5% ataupun 2% pun enggak ada ya. Adanya 1,8%. Lebih merata, lebih enak dilihat. Dan kita untuk token ini kita akan hold jangka panjang ya. Jangan membeli token ini hanya sebulan dua bulan ya, minimal 1 tahun 2 tahun gitu ya, kita hold jangka panjang. Karena apa, token ini juga bagus ya, termasuk token yang akan terjun di dunia gameplay to earn dan berbasis dan mengikuti tren di dunia metaverse gitu. Jadi token-token game masa depan itu pasti akan booming ya untuk token metaverse ya. Selanjutnya kita melihat berikutnya ya. Oke, kita lihat dulu, kita pause dulu. Di sini untuk akun Twitternya ya, sudah sebanyak 16.000 follower. Dan ini ada news, apakah ini masih bahasa Inggris? Oke, mereka 9 jam yang kemarin nge-tweet, 16 jam kemarin ya. Oke. Di sini Desember 27. Mungkin masih belum terlalu banyak. Istilahnya itu belum terlalu banyak apa namanya, project-project mereka yang jalan ya, masih proses gitu ya. Token ini sangat baru banget. Masih 2 bulan ya. November, Desember gitu. Masih 1 bulan ya, enggak. Belum 2 bulan ya, belum pas 1 bulan lebih gitu ya. Oke. Selanjutnya kita ke Telegram. Oke, saya akan bergabung dulu. Ini banyak dari anggota-anggotanya ya. Pun gitu ya, mungkin menginginkan untuk pembakaran gitu. Dan kita lihat untuk anggota Telegramnya sebanyak 3.975 di sini ya. Oh, sorry. 3.975. Jadi 3.975 ini masih baru banget ya untuk grup dari Telegramnya. Jadi belum terlalu banyak, mungkin belum banyak yang tahu ya. Jadi jangan lupa share untuk video ini agar lebih banyak holder baru ya, agar token ini secepatnya to the moon ke 0,5 rupiah ataupun 1 rupiah. Karena token ini bagus ya,
token bertemakan game metaverse masa depannya, dan juga akan terdaftar di Saitama ya. Jadi token ini bagus menurut saya. Next. Oke, ini dia untuk token Impact XP. Ketika dia listing di LBank, dia langsung ngepump sebesar 146% nih. Jadi langsung ngepump dia. Jika kalian ingin membeli Impact XP, dia berada di Saitama. Oh, ini bukan. Jadi jika kalian ingin membeli Impact XP ya untuk di LBank ini, untuk di LBank ini, kalian harus memiliki token koin USDT ya, karena dia bisa dibeli dengan menggunakan koin USDT, dan kalian swap di Impact XP di sini ya. Oke, nanti untuk ini berhubung saya nggak login ya, sudah keluar ini tadi. Oke, saya nggak usah login. Nanti saya akan kasih untuk link pendaftaran dari Impact XP itu ya di LBank. Jadi kalian nggak akan enaknya ketika kalian daftar membeli token Impact XP di LBank atau exchange, itu lebih murah untuk fee-nya ya. Jadi nggak kayak di Uniswap, kalau kalian beli di Trust Wallet itu untuk fee-nya sangat mahal ya. Ketika kalian membeli token itu sebesar 50.000, mungkin akan lebih besar fee-nya daripada harga nominal tokennya, seperti itu. Oke. Oke, mungkin cukup sekian ya informasi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga video-video dari saya. Aktifkan lonceng notifikasinya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.